Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardion Rizky Pramana Putra. Nah, dalam video kali ini saya akan meliput tentang kesibukan maintenance rutin unit PO Haryanto di garasi Ngembal Kulon Jati Kudus. Jadi biasanya armada atap yang pulang ke garasi Kudus itu adalah armada yang butuh perawatan seperti ini. Nah, perawatan ini ditujukan untuk kenyamanan penumpang juga, supaya di perjalanan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Nah, di antara armada yang sedang maintenance atau perawatan rutin di garasi PO Haryanto ini, yang pertama ini ada artisnya Sukolilo, ini HR060 Tanah Suci. Ini bodinya Jetbus 3+ HDD dengan sasis Mercy 1626 air suspension. Ini lainnya Sukolilo Poris Kota Bumi. Kemudian ini ada R056. Nah, R056 ini dulunya adalah R110, dulu berjuluk Messi, kemudian ganti old aktor, dan kemudian ganti nomor jadi 029, dan terakhir pindah nomor lagi jadi R056. Ini bodi awalnya Jetbus HD, rombak jadi Jetbus 3+ HDD facelift Voyager di Dewi Sri Asri Demak. Nah, ini ya R056 ini sedang bertugas untuk menggantikan R079 ya, yang berjuluk dulu itu Santri Langit, kemudian ganti jadi Putra Pajajaran. Nah, sedang menggantikan R079 karena R079 mengalami musibah, jadi digantikan oleh armada ini. Kemudian ini ada artisnya Pekalongan, ini R194. Nah, R194 ini julukannya Beneficia ya. R194 ini dulunya adalah bekas armada wisata ya. Dulu nomornya adalah R26 Sunan Muria, kemudian ganti jadi R194 Beneficia. Ini bodinya Jetbus 3+ HDD dengan sasis Mercy 1526 air suspension. Jadi kalau unit ini itu masih pakai 1526, tapi stikernya itu pakainya 1626. Kemudian ini yang nyempil warna emas, hitam mas, ini adalah R156. Nah, R156 ini julukan awalnya yaitu Seh Jangkung, kemudian ganti jadi Merpati Putih, dan kemudian ganti jadi Raden Parikesit, dan terakhir jadi Abinaya. Ini bodinya Jetbus 3DD, sasis Hino R260, sudah custom air suspension. Ini ya R156 sedang perbaikan bodi depannya ya. Kalau ini sedang perbaikan di kaki-kakinya. Kemudian ini HR047. Kalau HR047 ini julukannya dulunya adalah Nakula ya, kemudian ganti jadi Sawung Galing, dan terakhir jadi Jivin. Ini bodi awalnya Ultima 2 Trisakti, rombak jadi Jetbus 3+ HDD facelift Voyager by Bodybus 99.
Kemudian ini ada HR083. Nah, HR083 ini dulu julukan awalnya yaitu Ken Dedes di topinya. Kemudian ada tambahan Joyo Kusumo di kaca atas, dan kemudian ganti jadi Menoro Rano Mundure di kaca atasnya. Tapi julukan Ken Dedesnya masih ada di topi. Kemudian nickname Menoro Rano Mundure dan Ken Dedes dicopot, terakhir ganti Sapu Jagat ini. Ini bodinya dulunya sih Rexus HDD Piala Mas ya, tapi sudah dirombak jadi Jetbus 13 HDD Fest HDD di garasi Ngembal Kulon. Ini sasisnya Mercy 1626 ya, Mercy 1626 asli ini, sudah air suspension. Kemudian nah ini yang terlihat sedikit ini adalah R022 ini. Nah, R022 ini yang beberapa waktu lalu itu kejadian terprosok di Driorejo Surabaya ini. Ini unitnya sudah pulang garasi lagi perbaikan. Ini ya R022 ini dulu julukan awalnya yaitu Tanah Suci ya, kemudian ganti jadi Dream Theater, dan terakhir jadi Pelukis Hati Love. Bodinya Jetbus 12 HD dengan sasis Hino RN285, sudah custom air suspension. Nah, kemudian yang di sampingnya ini adalah Patas 5 ya. Patas 5 ini julukannya Yudhistira, dulunya Ega R04 Wisata, dulunya lagi Ega R134 Mu'alaf, dan dulunya lagi Ega R138 Mu'alaf, dan terakhir dulunya unit ini X Symphony. Bodi awalnya Jetbus HD, rombak jadi Jetbus 13 HDD Facelift Voyager di bodi bus 99. Ini sasisnya Mercy 1626 asli, sudah air suspension dari pabrikannya sendiri. Nah, kalau ini ya R071 Netral New Spirit, bodinya Jetbus 13 HDD, tapi bumpernya ini sudah dirombak jadi Jetbus 13 HDD facelift di garasi Ngembal Kulon. Ini sasisnya Mercy 1626 air suspension ya. Kemudian ini ada R024. Nah, R024 ini julukannya Java's King, body Jetbus 12 HDD, sasis Hino RN285 air suspension. Kemudian ada satu lagi sih di sini. Ini ada Patas 8. Nah, kalau Patas 8 ini julukan awalnya dulu sih Armada Wisata ya. Dulu Armada Wisata, kalau Patas 8 ini dulunya Ega R16 Sunan Kudus ini. Ini bodinya Jetbus 12 HDD, sasis Mercy 1626 air suspension. Jadi di Patas itu yang bodinya seperti ini dan liverinya seperti ini itu ada tiga ya, yaitu Patas 8 Ega R16 Sunan Kudus, Patas 10 Humaira, Ega R11 Ali bin Abi Thalib, dan Patas 7 Ega R06 Sunan Giri. Mungkin cukup sekian ya video dari saya yang bisa saya bagikan tentang unit-unit yang ada di garasi PW Haryanto ini yang sedang maintenance atau perawatan rutin. Terima kasih sudah menonton.
pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.